Merasa sakit kepala saat cuaca panas tentu bisa mengganggu aktivitas. Mungkin kalian sering merasakannya belakangan ini karena cuaca panas sedang sangat menyengat, terutama pada siang hari. Mungkin kalian khawatir ada penyakit menyertai pusing yang dirasakan saat terkena panas di siang hari. Apakah normal sakit kepala saat cuaca sedang panas? Berikut pembahasan yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Jawabannya normal, guys. Mengutip dari NHS, cuaca atau gelombang panas bisa menyebabkan sakit kepala karena suhu yang hangat dapat menjadi pemicunya. Ada sejumlah alasan mengapa cuaca panas menyebabkan sakit kepala. Mulai dari dehidrasi, perubahan tekanan udara yang cepat, sehingga sengatan sinar matahari. Sakit kepala juga bisa menjadi gejala kelelahan atau head stroke akibat cuaca panas. Tanda-tanda head stroke serius yang harus segera ditangani sebagai keadaan darurat, seperti napas cepat atau sesak napas, kejang, kehilangan kesadaran, atau tidak responsif. Untuk itu, kita perlu berlindung dari cuaca panas yang sangat ekstrim. Nah, begini cara mengatasi sakit kepala karena cuaca panas, guys. 1. Minum banyak air. Untuk mencegah dehidrasi, minumlah banyak air putih, jus buah, atau jus sayuran setiap hari. Penyakit yang berhubungan dengan panas juga dapat terjadi akibat penipisan garam. Kita disarankan untuk sesekali mengganti minuman air mineral dengan minuman olahraga yang kaya elektrolit selama musim panas dan kelembapan yang ekstrim. Jika kita berada di bawah terik matahari dalam suhu 32 derajat Celcius, ingatlah bahwa tubuh kehilangan cairan dengan cepat sekitar 1 liter per jam. Anda harus berusaha mengisinya kembali dengan air minum. Minumlah air bahkan saat kita tidak haus. Jangan menunggu sampai tenggorokan kering ya guys, karena itu berarti sudah mengalami dehidrasi. 2. Pakai kacamata hitam saat keluar ruangan. Sinar matahari bisa menjadi penyebab sakit kepala. Kita juga dianjurkan menggunakan kacamata hitam untuk mencegah sakit kepala dan melindungi mata. 3. Jauhi makanan yang menyebabkan migrain. Hindari pemicu lain saat cuaca buruk ya guys. Jauhi makanan yang menyebabkan migrain seperti kafein, monosodium glutamat, dan nitrat. 4. Konsumsi makanan yang bisa mencegah sakit kepala. Bagi sebagian orang, meningkatkan magnesium sebelum perubahan cuaca juga dapat membantu membatasi atau mencegah migrain. Cobalah makan lebih banyak sayuran hijau gelap, ikan, kedelai, alpukat, dan pisang yang merupakan sumber magnesium alami. Beberapa makanan yang mengandung vitamin B2 juga bisa mengatasi sakit kepala, guys. Misalnya, susu, daging, telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Itulah beberapa tips dari kami untuk kalian yang sedang melawan gelombang panas. Semoga kalian semua sehat selalu, guys.